aku dan adikku bakalan lomba menggambar karakter The Amazing Digital Circus. Jadi kalian harus nonton video ini sampai akhir ya guys, untuk menilai hasil gambaran kita. Nah, di sini aku pengen request tema nih guys. Kita beli tema dulu ya. Aku pengen request temanya itu Pomni guys. Pomni. Nah, kita langsung aja request guys. Yeay, saatnya kita melihat nih guys. Oke guys, langsung saja kita menggambar Pomni guys. Pertama-tama aku bakalan warnain. Enggak, aku bakalan bikin sketsanya dulu nih guys. Jadi topinya Pomni itu seperti ini, lalu ke bawah kayak gini. Dan ini adalah kepalanya guys. Nanti kita bakalan bikin kepalanya. Tapi aku pengen bikin topinya dulu nih guys. Menurut aku gambar Pomni ini sangat susah ya guys, karena aku ini tidak jago gambar sama sekali. Seperti ini kepalanya guys. Menurut kalian apakah ini sudah benar kepala Pomni seperti ini atau belum nih guys? Komen di bawah ya. Aku bakalan itemin dulu guys di sini. Tapi kalau kita itemin nanti tidak sesuai guys. Jadi aku langsung gambar warna putih saja ya. Soalnya kepala Pomni itu warna putih guys. Terus aku backgroundnya mau warna ini aja. Nah kayak gini. Lalu aku mau warnain topinya dulu guys, yaitu biru. Biru dulu, birunya aku bakal pilih yang warna ini. Lalu kita warnain aja nih guys. Seperti ini. Kita taruh di sini warna birunya. Kita asal-asal aja ya guys. Soalnya emang agak susah ini untuk bikin topi merah biru yang mirip sama si Pomni. Tapi kalau kalian bisa gambar semirip itu sama Pomni, kalian komen di bawah ya guys. Aku pengen banget lihat hasil gambar kalian. Oke, kita gambar seperti ini guys. Lalu sekarang aku isi pakai warna merah. Merah yang seperti ini. Kita isi di sebelah sini. Lalu, wah sepertinya ini udah mirip Pomni ya. Soalnya Pomni itu identik dengan warna merah biru guys. Jadi semoga ini mirip lah ya sama si Pomni. Oke, coba kalian komen di bawah guys, karakter kesukaan kalian di Digital Circus itu siapa guys? Ya guys, waktunya nggak cukup guys. Aku malah cukupnya sampai gambar topinya doang guys. Ya ampun, aku belum sempat gambar apa-apanya guys. Astaga, masa gambaran pertama aku gagal. Ya ampun, ini kan bukan Pomni. Kita kasih nilai 1 ya, karena tidak sesuai sama apa yang kita mau guys. Oke, selanjutnya aku bakal lihat ini apa? Ini bukan Pomni guys. Kita kasih bintang 1 juga. Sepertinya jarang nih ada yang bisa gambar Pomni nih. Coba komen di bawah kalau kalian ada yang berhasil menggambar Pomni guys. Punya aku. Wah, ini punya Linsky. Sejauh ini yang paling mirip sih guys sama Pomni. Jadi aku bakalan kasih bintang 4 aja deh. Soalnya warnanya bajunya belum selesai guys, tapi topinya sudah bener biru pink. Nah, ini punya aku, belum selesai. Astaga, belum selesai guys. Aku belum ada mukanya. Jadi kayaknya ratingnya bakal jelek deh guys. Nah, ini apa guys? Kenapa dia malah buat mie goreng? Ya ampun. Padahal kan maksud aku itu Pomni Digital Circus guys. Apakah mereka tidak tahu Pomni Digital Circus? Nope. Oke, pemenangnya adalah, kita lihat. Wah, Linsky juara 1 guys. Dan aku lihat aku juara keberapa guys. Aku juara kedua guys. Tapi skor aku sama Linsky sama loh. Berarti kita sama-sama jago gambar Linsky. Oke guys, selanjutnya aku bakalan request tema Jax Digital Circus nih guys. Kira-kira bisa nggak ya Jax Digital Circus? Coba kita beli temanya. Wah, ternyata temanya terlalu panjang guys. Jadi kita pilih Jax aja guys. Bisa gak nih? Oh, ternyata Jax itu bisa guys. Tapi lihat Robux aku langsung mau habis dong. Tapi gak apa-apa guys. Demi lomba menggambar karakter Digital Circus, aku bakalan beli guys. Let's go. Oke guys, dalam 20 detik kita bakalan mulai lanjut menggambar karakter Jax nih guys. Siapa di sini yang favoritnya itu si Jax dari Digital Circus? Komen di bawah ya guys. Lihat deh, orang itu sepertinya mau beli tema juga guys. Oke, 3, 2, 1, let's go guys. Nah guys, karakter Jax. Langsung saja aku bakalan mulai
Yaitu pakai warna ungu nih guys. Warna ungunya kayaknya tuh yang ini deh, yang lebih muda. Lalu aku bikin kepalanya dulu nih guys. Pertama-tama kita bikin kepalanya, lalu di sini itu kupingnya nih guys, karena si Jax itu kelinci guys. Coba siapa yang di sini suka sama kelinci? Sama kayak aku guys, aku juga suka kelinci karena karakter aku kelinci. Oke, kita sudah selesai buat kupingnya, lalu kita buat matanya dan ininya guys. Mulutnya, tapi mulutnya itu warna kuning guys. Dia kayaknya jarang sikat gigi deh, makanya bisa kuning giginya guys. Ya ampun, kita bikin dia lagi tersenyum seperti ini, lalu kita garis-garisin pakai ini guys. Kalau seperti ini nih udah mulai terlihat sangat Jax ya guys. Sedikit guys, sedikit terlihat seperti Jax. Aduh, matanya terlalu tipis nih guys. Jadi matanya si Jax itu dia garis kayak gini doang nih, kayak gini doang. Nah, terus bakalan ada warna hitam-hitamnya nih, guys. Kita taruh hitam-hitamnya di sini. Nah, ini karakter Jax, guys. Tapi kurang mirip ya. Kita kayaknya harus tambahin alisnya dulu deh. Soalnya Jax itu orangnya agak ini, guys, agak lucu alis ya, guys. Lalu kita kok kagak mirip ya, guys. Kok Jax aku beda sekali ya, guys. Ya ampun, kayaknya ada yang salah ini, guys. Kayaknya ada yang salah ini. Apa yang salah ya? Kenapa Jax aku tuh sangat aneh, guys? Sepertinya matanya ini ada yang salah deh, guys. Kayaknya mulutnya, guys. Mulutnya kita tambahin aja deh, guys. Kita tambahin di ujungnya. Aduh, salah, guys. Warnanya terlalu tua yang ini kayaknya. Nah, kita tambahin di ujung sini, lalu aku bakalan garis pakai warna hitam lagi di sini, guys. Jangan deh, giginya terlalu dekat ke di situ, guys. Nah, di sini, guys. Kok dia sepertinya aneh, guys? Ini Jax aku, guys. Coba kalian komen di bawah, guys. Berapa nilainya untuk Jax aku, guys? Oke, kita kasih tulisan dulu di sini, Jax, guys. Walaupun aneh, ya tapi gak apa-apa lah ya, guys. Ini Jax buatan aku loh, guys. Aku ini udah susah-susah guys buatnya guys. Jax, kita bikin seperti ini dan kita kirim. Nanti kita lihat punya adik aku guys. Kalian coba komen di bawah ya, berapa nilainya punya adik aku dan aku. A few moments later. Oke, ini penilaian nomor 1. Ini kayaknya punya adik aku sih guys. Cuman warnanya ini kok beda ya. Warna Jax itu bukan seperti ini guys. Jadi kita kasih bintang 3. Coba kalian komen di bawah berapa nilai kalian untuk adik aku guys. Dan yang sekarang itu kelinci dong. Iya sih, Jax itu kelinci. Tapi bukan kelinci yang seperti ini guys. Jax itu kupingnya sangat panjang. Oke, selanjutnya ini lumayan mirip, cuman warnanya ini berbeda guys. Jadi aku bakal kasih bintang 3 saja guys. Warnanya kurang mirip menurut aku. Coba kalian juga ikutan nilai ya di komen. Dan selanjutnya itu ini apa guys? Ini bukan Jax guys. Jadi aku bakal kasih dia bintang 1 guys. Karena sama sekali tidak mirip sama si Jax guys. Bahkan ini sepertinya bukan Jax guys. Oke, selanjutnya ini punya aku guys. Kalian coba komen di bawah. Wah, walaupun hanya kepala ini terlihat kan, ini itu Jax guys. Kalian rating ya, harus bintang 5 guys. Oke, selanjutnya pemenangnya adalah, semoga aku guys. Yeay, ternyata aku yang menang guys. Aku hanya lebih 1 poin dari Linsky nih guys. Lihat si Linsky itu poinnya 9, sedangkan aku poinnya 3. Ya ampun, sepertinya kita harus menggambar yang lain saja nih guys. Jangan, kita jangan menggambar digital sirkus. Gimana guys? Kita gambar apa ya? Coba kalian komen di bawah. Kalian pengen aku gambar apa nih guys? Kita request ke pedagang. Aku pengen gambar kayaknya Piggy. Piggy kayaknya lucu sih. Tapi aku harus pilih tema tuh harus bayar ya. Aku kira bisa pakai koin ini aku guys. Jadi koin ini aku buat apa guys? Oke, selanjutnya kita itu menggambar donat guys. Ternyata ada yang sudah request gambarnya guys. Oke, kita bakalan langsung gambar saja donat guys. Yaitu kita pertama buat bulat dulu. Bulat warnanya ini, warna rotinya guys. Nah, ini kayaknya ketebelan guys. Kita buat seperti ini. Salah. Kita buat seperti ini guys. Oke, sudah benar. Lalu aku bakalan kasih dia pink-pink kayaknya. Ini kita kasih pink-pink sedikit ya. Pink-pink ini untuk
atas ya guys. Ini adalah atasan donat. Coba kalian komen di bawah, kalian itu suka donat itu rasa apa guys? Di atasnya itu kan suka ada rasa tuh, kalian sukanya rasa apa guys? Komen di bawah ya. Aku sih suka rasa yang coklat atau yang Oreo. Ada yang sama gak sama aku guys? Komen di bawah guys. Oke, seperti ini. Donat aku tidak terlihat seperti donat ya guys. Lalu aku bakalan kasih. Ini kalian udah kelihatan donat belum sih guys? Kok aku gak ngeliat donat sama sekali ya? Ini kayak gak donat gitu guys. Kayak bukan donat ini. Donatku kayak bukan donat. Lalu kita kasih pink-pink saja guys. Sampai sini. Nah ini kayak baru terlihat seperti donat ya guys. Kalau tadi tuh belum terlihat seperti donat. Masih aneh banget guys. Nah habis itu aku bakalan kasih putih-putih tadi guys. Kita kasih seresnya. Coba komen di bawah siapa yang di sini suka donat strawberry juga guys. Sama kayak aku. Ini tuh donatnya aneh banget guys. Ya ampun, tapi gak apa-apa guys. Kalian tetap suka kan sama donat buatan aku? Oke, kita submit saja guys. Walaupun donat aku kayak kurangan tepung gitu ya guys, kayak tipis banget. Tapi itu percayalah guys, itu pasti enak guys kalau dimakan. Itu adalah donat bikinan aku. Rating di bawah guys. A few moments later. Oke, ini punya Silinski guys. Donatnya bagus ya, dia gambarnya jago sekali guys. Jadi kita bakal kasih dia bintang 4. Kalian juga ikutan nilai ya di komen. Selanjutnya itu punya siapa, ini bagus juga guys. Kita kasih dia bintang 5 deh guys. Karena donat dia itu bagus banget guys. Selanjutnya kita nilai guys, yaitu wah ini keren juga guys. Lihat, dalam satu mangkok terdapat banyak sekali donat. Aku sih bakal langsung makan warna pink dan warna hijaunya guys. Coba kalau kalian ada donat seperti ini, kalian mau makan warna apa? Dan sekarang ini donat aku ini kayaknya paling jelek ya guys. Coba kalian komen di bawah guys. Aku gak yakin aku bakal menang ini guys. Kayaknya loh, kok ini tiba-tiba dari donat kok dia gambar ayam? Ini beda guys. Astaga. Dia malah menggambar ayam dong. Kan tadi disuruhnya itu donat. Dan pemenangnya adalah... Wah guys, aku kaget. Aku masih juara 2 guys. Aku kira aku gak bakal menang. Tapi ternyata aku malah masih menang dong. Dan lihat Linsky. Linsky juara 4. Linsky kalah guys. Oke guys, kita bakalan menunggu babak selanjutnya. Oke guys, selanjutnya itu kita disuruh gambar hewan nih. Aku hewan kesukaan aku kan kelinci nih. Tapi aku juga suka pudel, yaitu si Kimi guys. Jadi aku kayaknya bakal gambar Kimi saja deh. Kalian, menurut kalian aku gambar siapa nih? Aku sih pengen gambar Kimi saja. Semoga mirip ya guys, walaupun aku tidak jago gambar. Let's go, kita gambar Kimi. Kimi itu warna coklat guys. Kita harus cari warna coklat yang mirip sama Kimi. Warna coklatnya itu agak kemerahan guys. Jadi warnanya kayaknya seperti ini pas sih. Aku bakalan bikin ini tuh kupingnya. Kita bikin dia kupingnya. Soalnya kupingnya ini kayak kelinci guys. Kupingnya ini agak panjang guys. Jadi aku bikin dulu kepalanya. Lalu di sininya itu aku bakalan kasih kupingnya lagi. Dan ini kepalanya guys. Nah kita bakalan fullin ini dengan warna coklat. Lalu, waduh, sepertinya kupingnya ini panjang sebelah ya guys. Aku kayaknya salah ini bikinnya. Harusnya kuping sebelah sini juga panjang. Nah, seperti ini. Walaupun masih panjang sebelah ya guys. Oke, sekarang aku bakalan bikin garisnya. Aku bakalan pakai lapisan kedua. Kayaknya aku takut salah soalnya guys. Ini tuh agak keriting guys. Karena bulunya si Kimi itu keriting. Jadi kita bikin bulunya itu agak keriting. Nah ini juga keriting guys. Kita bikin dia keriting. Pokoknya Kimi ini serba keriting guys. Dari bulu rambutnya, bulu badannya, bulu kakinya juga keriting guys semuanya. Lalu aku bakalan bikin matanya nih guys. Aku bikin matanya dulu karena kalau gak bikin matanya dulu nanti aku bingung guys. Bikin apa? Oke, kita di sini gambar matanya. 1, 2 Kimi, aduh kayaknya kegedean sebelah. Kita bikin lagi seperti ini si Kimi. Lalu aku bakalan kasih putih-putih sedikit guys di atas matanya sini. Dan ini juga kita kasih di sini. Loh salah warna ini guys. Harusnya warnanya lebih gelap lagi kayak gini. Kok jadinya aneh. Kayaknya aku harus menghapus sedikit deh.
Nah, seperti ini. Lalu kita bikin hidungnya, guys. Hidungnya itu gampang-gampang susah sih. Kita pertama harus gambar dulu segitiga di sini. Nah, ini dia, guys. Mulut si Kimi, guys. Coba komen di bawah, guys. Kalian kasih nilai, guys. Berapa nilai untuk si Kimi, guys? Si apa? Si mulutnya Kimi. Nah, ini kita taruh keriting, guys. Kayak gini-gini. Nah, ini, guys. Sudah jadi hewannya itu si Kimi. Coba komen di bawah, guys. Foto Kimi. Kalian kalau sering lihat Kimi, apakah dia mirip dengan yang aku gambar, guys? Wah, ini pasti Linsky, guys. Linsky pasti gambarnya Kimi juga ini, guys. Ini Linsky, bukan? Bukan Linsky. Lalu itu siapa? Apakah itu gambar aku? Oh, ini Linsky, guys. Dia menggambar Kuromi, ya ampun. Berarti yang tadi itu gambar aku, ya. Aku sampai lupa, guys, kalau itu gambar aku. Aku kira gambar orang. Soalnya bagus banget. Aku gak sadar, guys. Jadi itu tadi adalah gambaran aku, guys. Oke, selanjutnya ini apa? Ini bukan hewan. Kita kasih dia bintang 1, guys. Karena kita kan temanya itu menggambar hewan, guys. Bukan manusia. Ini manusia. Jadi kita kasih dia bintang 1. Lalu ini ada gambar guguk, guys. Kita kasih bintang 3. Lumayan lucu, guys, guguknya. Selanjutnya, 3, 2, 1. Kita bakal lihat gambaran siapa selanjutnya, guys. Gambar kucing. Wah, lucu banget. Aku bakal kasih dia bintang 5. Coba siapa yang di sini pelihara kucing, guys? Komen di bawah, guys. Soalnya kucing itu lucu. Let's go. Aku juga punya kucing, guys. Bukan aku sih, aku Dev yang punya, guys. Tapi kucing dia juga lucu. Namanya Molly. Oke, selanjutnya ini tulisan doang. Kita kasih dia bintang 1, guys. Karena tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, guys. Dan pemenangnya adalah, please, aku, guys. Iya, aku gagal, guys. Aku tidak juara 1, tapi aku juara 2. Tidak apa-apa, guys. Setidaknya aku masih juara. Tadi tuh aku lupa loh itu punya aku. Oke, guys. Jadi, coba komen di bawah, guys. Selanjutnya, tema apa lagi nih yang harus aku dan Linsky gambar di speedrow? Kalian komen di bawah, ya.